Belakangan ini tampaknya kita semakin bingung mengenai apa makna gereja sebenarnya. Jadi mari ambil waktu sejenak untuk meluruskannya. Gereja bukanlah sebuah bangunan. Gereja bukanlah sebuah denominasi. Gereja bukanlah hari Minggu. Bukanlah tentang seseorang ataupun kepribadiannya. Dan bukan selalu mengenai jumlah atau besarnya. Jangan mendefinisikan gereja sebagai sebuah alamat atau lokasi. Jangan mendefinisikan gereja sebagai gedung yang dibangun. Dan jangan menganggap gereja tempat di mana engkau habiskan waktu 1 jam setiap minggunya. Gereja adalah tangan dan kaki Yesus Kristus. Kaki tidak dapat tinggal diam dan tangan tidak boleh lumpuh. Kaki pergi, tangan berbuat. Inilah gereja. Gereja bukanlah tempat di mana engkau duduk sekarang, sebab engkaulah gereja. Oleh sebab itu pergilah dan jadilah gereja Tuhan.